unit Gempu Merin atau Anggrin adalah nama julukan yang diberi kepada pasukan elit anti pengganas polis Merin. Dalam cawangan polis Diraja Malaysia PDRM, ditubuhkan pada tahun 2006 dan beroperasi pada akhir tahun 2007. Pasukan anti pengganas maritim ini berpengkalan di pangkalan polis Merin Pelabuhan Kelang, Selangor bagi menangani keadaan kritikal di Selat Melaka dan pangkalan polis Merin Lahad Datu, Sabah bagi pengoperasian di Sabah dan Sarawak. Khasnya Laut Sulu, anggota terdiri daripada anggota pasukan polis Merin seluruh Malaysia yang dipilih melalui pemilihan. Anggrin memulakan operasi menjelang akhir tahun 2007. Ditubuhkan khusus untuk menangani ancaman lanun selain rompakan, penculikan dan rampasan kapal serta serangan pengganas di perairan negara. Unit ini sebelum ini digelar sebagai unit selam tempuh, mendapat latihan asas komando Marine daripada Komando 69 dan juga US Navy Seal Amerika Syarikat melalui siri latihan yang dipanggil Fusion Min. Dalam fasa pertama, 30 pegawai dan anggota menjalani latihan di Langkawi dan Kota Kinabalu yang dikendalikan 10 jurulatih SEAL Amerika Syarikat. Selain latihan asas menyelam, anggota didedahkan kemahiran lasak yang lain termasuk kaedah pertempuran secara taktikal. Setiap anggota unit selam tempuh juga akan membuat pengkhususan kepakaran sebagai penembak tepat, pemusnah bom dan paramedik. Selain melakukan misi mustahil yang tidak mampu dilakukan anggota Marine biasa, pada tahun 2008 atas keperluan dan penstrukturan semula, nama unit selam tempuh telah digantikan dengan nama unit Gempu Marine atau Anggrin, dan nama unit ini terus kekal hingga sekarang. Pada 1 hingga 11 April 2021 baru-baru ini, telah berlangsungnya satu sesi pemilihan operatif baru Anggrin yang bertempat di Markas Operasi PPM Pasukan Polis Marine Wilayah 1 Kampung Aceh, Setiawan, Perak. Sesi pemilihan ini telah disertai oleh 3 pegawai kanan polis dan 35 pegawai rendah polis Pasukan Polis Marine. Pelbagai aspek saringan dan ujian telah dijalankan bagi melayakkan pegawai dan anggota menyertai operatif Anggrin. Antaranya ialah latihan fizikal larian 2.4 km, berenang endurance 10 km dan aktiviti ketahanan yang lain. Serta bukan sahaja diuji dari sudut fizikal, namun ketahanan mental juga diambil kira sepanjang sesi pemilihan tersebut. Peserta diuji dengan latihan yang lasak mengikut skop tugas dan kawasan tanggungjawab Pasukan Polis Marine. Selain semangat berpasukan, seramai 13 peserta telah berjaya melepasi sesi pemilihan tersebut dan layak ditauliahkan sebagai operatif unit Gempu Marine Anggrin.
Thank you.